lagi nih gue lagi ada di Street Dilin. Ini salah satu acara streetwear, acaranya anak graffiti. Nah lo lihat aja, tapi nggak bakal lama sih. Check it out. Desember. Jadi ini masih kecil lah, siap-siap. Silaturahmi, makanya dibikin 3 hari. Tiga hari ya? Iya, dari Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu, gue baru datang sekarang, nyesel sih gue. Nanti MCMC juga bisa di dalam. Oh bisa, siap. Nah, nanti kita akan lihat lagi ada apa aja nih di dalam untuk Street Dilin yang beda hari ini. Ini yang jago. Sepatu sama jual merchandise. Sepatu sama merchandise. Sepatunya yang custom bukan? Oh ini beneran sepatu baru aja. Kebetulan aku baru buka toko. Buka toko, oke. Karena bener-bener store yang kira sama resmi gue sendiri. Akhirnya gue jual-jual barang. Baru buka toko, ini sepatu beneran. Kalau mau tahu cek Instagramnya. Gimana-gimana nya 1, 2, 3. Sepatu 2, 3. MDFK. Lihat langsung ya. Gak kedengeran ngomong apa. Makanya beda jauh sama acara skateboarding day kemarin, hujan dikit. Kayaknya gue disini gak bisa lama, jadi gue cuma bentar doang. Jadi gue cuma bisa ngeliat sedikit aja, ini juga Street Dilin-nya emang kecil. Nanti kalau emang bisa lebih gede lagi, gue coba ajak ya semuanya. Ada yang ngeliatin gue. Ngeliatin gue doang gitu. Gak bisa ngeliat orang megang kamera. Ya, yaudah, ntar balik lagi. Lebaran kedua. Oke, balik lagi. Lebaran kedua kemarin gue sempet foto-foto keliling Jakarta, bikin satu kegiatan yang namanya Jakarta Under Construction. Kalau lo penasaran, ini ada beberapa foto-foto yang bisa gue tunjukin. Kalau nanya gue di mana sekarang, di taman di antara tai-tai kucing. Yeah. Ini foto-foto. Kendali sembari mencari pengabdi, menggali sensasi prestasi berakhir.
ekspansi legitimasi berarti. Tak main tangguh, hantar ketuk merasa jantung. Hari-hari laksana panggung, aksi melawan bungkus rampu. Kejar untuk kerja, kerja untuk kerja. Jejak tinggalkan bekas, tetap maju jalan lekas. Maju jalan lekas, maju jalan lekas. Bersiap untuk lekas. They tell me what to do, tapi tak kulakukan. Tell me you already knew, like you know what I have been done. Jarum panjang ke kanan, takkan pernah ke kiri. Waktu terus berjalan, beraksi adalah kini. Rangkai fantasi. Yes, itu tadi foto-foto Jakarta under construction. Dan mungkin foto-foto itu dalam 20 atau 30 tahun ke depan bisa menjadi sesuatu yang jadi kenangan. Dulu Jakarta seperti apa, prosesnya setelah sudah jadi seperti apa. Jadi, hoping all that. Dan sampai di sini untuk vlog kedua. It's what you wanna do. Alright, sampai ketemu di vlog ketiga. Gua punya sesuatu yang seru di vlog ketiga. If you wanna know a little bit more, stay put, subscribe di bawah supaya lo akan lihat update jalan-jalan gua ke beberapa kota ini. Dan ini bukan cuma jalan-jalan doang, ada kegiatannya, kegiatannya juga seru. Sampai ketemu vlog ketiga, tiga aja kiri. Vlog ketiga, see you, peace out. Manusia bersih.